lapar banget, sampai perih, bro. Makan, makan lagi, makan lagi. Aku jujur kalau benamir yang mau nagi, aku iya kalau benamir dong aku nagi tapi dua yang lain belum berani. Di sini kan nggak sakit kan di sini kan yang waktu itu, yang sini kan nggak sakit kan aku benamir juga. Iya. Kalian aja. Tapi iya kita kan nggak ada cuti. Kita cuti. Gak bengkak kan? Iya, kok nggak bengkak? Kurang minum. Tau, putri diapain aja tau? Tau, putri diapain aja tau? Dok, mesonya yang waktu itu loh dok, yang begini itu. Kayaknya itu. Kak Jordi selama ini bukannya gak takut kak? Kalau Kak Jordi takut apa lagi? Padahal gak sakit sama sekali, cuma karena udah lama terus jadi panik-panik ajaib sih ada. Dikit-dikit ya. Aku ikutin dokter tapi ragu, aku takut. Takut sakitnya doang, bukan takut sama dokternya. Udah mau disuntik ya?
Terus hasilnya tuh bikin tambah kayak gitu. Oke. Coba
Dikirain kamu pergi ke sini lagi ya, karena menonton pas pengetahuan ya. Kita emang dari dulu kayak gini kan? Enggak. Kak Jordi gak mau ngaku ke sini. Aku padahal tahu. Karena kan video kok kan, jadi kelihatan banget. Bukan bengkak, kayak ada. Ya kan pernah kemarin, Cie, pamer. Kan kemarin aku pernah, dia sama. Kan aku dia pergi kali ya sama dia. Apa? Asik. Kak Jordi, dokter Safi bilang nanti kita saingin mancungnya. Maaf-maaf nih, kamu lama lagi nanti. Ntar pulang-pulang gak jadi milik bule ya. Bapak dia kesini lagi. Jadi insecure juga. Kak Jordi, kamu tanam lagi deh kayaknya. Masih ada. Lagi deh. Enggak. Samaan kamu? Enggak. Gak apa-apa loh, gak sakit. Maya ada anaknya, Maya ada. Kak Jordi tuh gitu, padahal dia ngomong gini, besok kita mau cheeskin aja ya. Terus aku bilang, mau cheeskin sakit gak kak? Enggak kok, itu kayak facial aja, oke. Okay. Tiba-tiba tadi dia bilang, enggak aku udah request kamu tanam benang bayi gue. Enggak, aku ngasih tau. Kamu dibohongin kayak tadi ya. Tata, maaf ya aku pegangin. Gak apa-apa, orang ini udah ternyata. Kelar itu ya? Si Jordi udah kelar. Tadi yang tangannya aku pegangin terus keringetan banget lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mungkin aku akan pegang tangan kayak begini ya. Oke. Soalnya kalau sekarang aku di infus berani. Gue ada jadi. Wah. Jangan jauh, maaf ya aku sumpah basah banget, Kak Jordi. Aku pegangin, aku yang